Halo sobat, kembali lagi di Pop Science Channel, berbagi informasi tentang sains dan teknologi. Kali ini kita akan berbagi tentang proses produksi minuman buah segar kemasan. Minuman buah segar adalah pilihan yang sehat dan menyegarkan. Mereka mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan alami yang baik untuk tubuh kita. Tetapi bagaimana sebenarnya proses produksi minuman buah segar kemasan ini dilakukan? Mari kita mulai dari awal. 1. Pemilihan bahan baku. Langkah pertama dalam produksi minuman buah segar adalah pemilihan bahan baku yang berkualitas. Buah-buahan segar dari petani lokal sering digunakan untuk memastikan kualitas dan rasa yang terbaik. Bahan baku ini kemudian dibersihkan, dipotong, dan disiapkan untuk proses berikutnya. 2. Ekstraksi dan pencampuran. Setelah bahan baku dipersiapkan, mereka dihancurkan dan diekstraksi untuk mengambil sari buah. Ini melibatkan penggunaan alat-alat seperti pemeras dan pengaduk. Selama proses ini, rasa dan tekstur minuman diatur dengan penambahan gula, air, atau bahan tambahan lain sesuai resep. 3. Pasteurisasi. Untuk menjaga keamanan dan kualitas minuman, langkah pasteurisasi diperlukan. Minuman buah segar dipanaskan pada suhu tertentu untuk membunuh bakteri dan memperpanjang umur simpan. Setelah pasteurisasi, minuman segera didinginkan. Produk juga menjalani pemeriksaan kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. 6. Distribusi. Setelah selesai diproses dan dikemas, minuman buah segar siap untuk didistribusikan ke berbagai toko dan pasar. Mereka biasanya disimpan dalam kondisi yang tepat untuk mempertahankan rasa dan kualitasnya hingga mereka sampai di tangan konsumen. Proses produksi minuman buah segar kemasan adalah kombinasi dari teknik pemrosesan, pengemasan, dan standar kualitas yang ketat. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menikmati minuman buah segar berkualitas tinggi yang sehat dan segar. Minuman buah segar kemasan memiliki sejumlah manfaat yang membuatnya menjadi pilihan populer bagi banyak orang. Pertama, minuman ini mengandung vitamin dan mineral penting yang bermanfaat untuk kesehatan. Mereka adalah sumber nutrisi yang baik. Terutama vitamin C, yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan kulit. Selain itu, minuman buah segar kemasan seringkali mengandung antioksidan alami yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Minuman ini juga merupakan cara yang menyegarkan dan lezat untuk meningkatkan hidrasi sehari-hari. Terlebih lagi, minuman buah segar kemasan praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Sehingga memberikan pilihan sehat bagi orang yang memiliki gaya hidup sibuk. Dengan berbagai rasa yang tersedia, minuman buah segar kemasan juga dapat memenuhi selera beragam orang. Namun, penting untuk memilih minuman dengan sedikit tambahan gula dan bahan tambahan lainnya untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang maksimal. Nah itu dia sobat untuk update pembahasan kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.